Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat pintu lipat untuk toko. Pintu lipat ini panjang 6 meter 40 dan tingginya 2 meter 58. Ini saya hanya dikasih waktu 4 hari. Oke, kita lanjut ke proses pembuatannya. Yang ada sibuk-sibuk.
Thank you.
Tinggal dicat, dijempol dulu. Ah, salah Wong. Bikin. Aduh, bagus. Bagus. Bikin itu mobil. Ayo, ini junior saya lagi kelas ini. Baru saya ajarin kemarin. Bikin pagar. Hei. Halo, Wong. Ini pembuatan pintu truk. Nah, itu pagar pintu lipatnya sudah jadi, tinggal proses pengecatan. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang suka dengan apa yang saya bagikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, terima kasih.